2022 dengan tema mencetak pemimpin kreatif, inovatif, dan berkarakter dalam menghadapi tantangan zaman pada masa yang akan datang segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Menyiapkan peserta upacara. Sambutan dari Ketua Panitia LDKS, Bapak DRS Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jakarta, Bapak Ahmad Hakim, siswa ya. Intinya tiada lain bagaimana kalian ini jadi pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin agama, pemimpin organisasi, tentunya harus dibekali agar nanti suatu kan lagi jaga kebersihan. Sekecil apapun sampah yang kalian pakai, tolong dibuang pada tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Suaranya harus keras. Sehat semua. Sehat. Alhamdulillah. Harapan kami semua bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat berbahagia. Senang gak ketemu beramai-ramai di sini? Senang. Selama ini ketemu gak dengan sahabat, dengan teman sekelasnya? Tidak apa-apa. Semuanya Pak dan Ibu guru, siswa, itu adalah warga sekolah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terima kasih, sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tak berkenan. Allahumma fikilah wa mitahir wa barakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hari ini. Kita masih Allah kembali apa? Berikan umur panjang, sehat, ya. Dan kita masih dapat melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan dari awal tahun, dan alhamdulillah hari ini terrealisasi, ya. Tentu ini atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, setelah aku yang Bapak banggakan, ada di dalam nas Al-Qur'an. Tidak hafal nasnya ya. Maksudnya hafal. Setiap kamu, setiap aku, ya, setiap kamu, kita semua adalah pemimpin. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, kalau nas sesungguhnya nanti Pak Ustaz. Kalau saya biasanya enggak hafal ya. Tapi maksudnya begitu, setiap kamu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu apa hubungannya Pak dengan LDKS? Lalu kalau setiap kamu pemimpin, siapa yang dipimpin? Ya kan gitu ya. Lalu kenapa kok seperti wajib LDKS dilaksanakan di kelas 7 ini? Nah, ini kan perlu dipikirkan ya. Apalagi temanya tema besar, mencetak. Kalau mencetak konsepnya sudah jadi, cetak jadi pemimpin ya. Ini mercusuar, bukan pengkaderan lagi, mencetak langsung jadi. Oke ya, 6 tahun masuk SD, lulus SD 12 tahun, masuk SMP, kamu masuk dalam dunia remaja, bukan dunia anak 0 sampai 6, anak
6 sampai 12 ditambah anaknya, anak-anak. Jadi ketika salah maklum, maklum anak-anak. Ya kan ya? Maklum anak-anak, nambah anaknya kalau sudah masuk SMP. Nah, masuk SMP usia remaja. Anak-anaknya hilang, anak-anaknya pun hilang. Yang ada dunia remaja. Tahun kemudian kamu memasuki dunia dewasa, umur 17 tahun. Berarti masa remaja, masa peralihan dari dunia anak-anak menjadi dunia dewasa. Nah, kalau tidak dipersiapkan di dunia remaja, khawatir dunia dewasanya akan kacau, tidak temu arah. Kalau di map, kalau mau ke Bandung tanpa map misalnya, arahnya kan bisa melihat ya. Maka sekarang ada map penunjuk arah agar kamu tepat sasaran. LDKS satu saran. Setiap kamu pemimpin, setiap diri kamu, setiap kita pemimpin, lupa siapa yang dipimpin. Ya, raga kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini butuh pemimpin. Dunia SMP, dunia dasar, dunia implementasi ilmu-ilmu dasar. Nanti minimal tamat sekolah SMP tingkatan dasar akan nampak dari wajah-wajah kamu mana calon pemimpin pribadi, mana calon pemimpin umat. Siapa saja yang lulus seleksi pemimpin pribadi, insya Allah jadi pemimpin umat. Tanda kutip silakan garis bawahi. Siapa saja yang bisa memimpin pribadi, insya Allah akan menjadi pemimpin umat. Minimal pemimpin keluarga. Pasti kalau keluarga, tapi pasti juga ya. Belum. Maksudnya apa? Lagi-lagi ketika kamu melanggar PSB, maklum anak-anak. Ya, tapi kalau sudah masuk SMP, melanggar, sudah kena sanksi. Ya kan ya? Sudah kena sanksi. Taruh, kamu masuk kamar mandi, bawa spidol, coret-coret. Kena sanksi enggak? Kenapa? Karena kamu tidak bisa memimpin tangannya. Kita ngaku satu. Ditangkap. Kan kelebihan. Kenapa itu? Kamu tidak bisa memimpin hatinya. Mau bohong. Minimal RDKS itu menciptakan hal yang seperti itu. Setiap kamu pemimpin, apa yang kamu pimpin? Pimpin ujung rambut sampai ujung kaki. Lolos dari itu semua. Artinya, kamu bisa mengendalikan memimpin tanganmu, bisa memimpin matamu, hidungmu, kakimu. Lolos berarti jadilah apa? Manusia yang baik. Baik. Khairun nasihan ya. Orang yang baik, insya Allah akan dipercaya menjadi pemimpin. Maka nanti ada langkah berikutnya tuh. Wah, ini dan apa nih kepemimpinannya? Orangnya baik, orang yang disiplin, tidak pernah salah, efisien dan seterusnya, kan itu ya. Cocok nih jadi pemimpin OSIS. Nah, itu kan mulai nampak. Itu indikator yang lain. Ya, itu indikator yang lain. Maka dalam kesempatan ini, Bapak Ibu guru akan menilai yang kamu bisa enggak memimpin dirinya sendiri. Contoh kecil tadi, ya, kita harus tahu diri, tahu posisi, apalagi tahu situasi. Nah, kalau dirinya pas berdiri kalang kepala orang, ternyata posisi saya salah ya, tidak ke depan. Nah, kan gitu. Kalau masing-masing sudah sadar kok, sadar diri dan sadar posisi, ya, apalagi sadar kondisi lagi pandemi, buat jaga jarak dan seterusnya. Mari kita nih dalam yang rekayasa kecil ini, yuk kita pimpin diri kita masing-masing. Masuk ke dunia MTS sudah ada berlaku tata tertib, masuk tidak boleh terlambat ya, atau bolos dan seterusnya ya. Kata-kata maaf, terima kasih itu selalu terucap. Senyum, sapa, salam dengan teman itu wajib diucapkan. Baik sesama teman, maaf, boleh saya minta bantu? Setelah dibantu, ucapkan terima kasih. Jadi siapa yang berhasil, insya Allah jadi pemimpin masa
depan. Amat yakin ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ada mungkin yang jadi guru lagi di sini. Nanti anaknya mulai tiba, kamu ajari. Hanya ke pasal ibu, kamu ajari. Gitu. Ada yang menjadi kepala madrasah, ada yang jadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Bupati, gitu ya. Menteri, bahkan Presiden. Insya Allah ya, harus siap. Dari sekarang kita lihat potensi itu. Ya. Siapa yang lulus, memimpin jadinya, insya Allah akan jadi pemimpin umat. Itu saja, maka waktu yang sesingkat ini cuma sehari, lakukan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, sadar diri. Jika memang sudah tidak mampu, tidak kuat, izin gurunya, izin tutornya, izin pak tutor. Saya tidak kuat, saya lemas, mohon istirahat terlebih dahulu. Kapan? Ya, kapan? Terima kasih, saya mau istirahat. Yang itu ya, jangan memaksakan diri. Itu belajar memimpin. Oke ya, siap ya, semangat. Jadi hukum itu kasih semangat tuh. Yang tes satu head, hebat. Bapak sudah dengar bocoran, di tes satu prestasi 95 loh kalau nilai yang dihadir bu. Iya, ini kita perlu prestasinya melonjak. Mudah-mudahan ke depan lonjakan ke 100% nilainya ya. Pertama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan NDNAS MTS 1 Jakarta tahun ajaran 2021-2022 dengan ini saya buka. Untuk Kamilia M. Rafa Raditya dan Kinanti Aurelia segera maju ke depan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali baca doa ini dengan sama baca suratul Fatihah di bulan yang mulia, bulan Syaban. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menanti kita di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita sampai pada bulan Ramadan dan mengisi bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatan fi rabbina wa shifaina wa nuril absami wa diyaiha wa la sahbu barik wa sallim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa barik lana Ramadan. Wa'in ala siyam wa qiyam Ramadan wa wadir basar hati lisan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang maha mendengar, Engkau lah yang maha melihat, Engkau lah yang maha gagah dan maha perkasa. Ya Allah, pada hari ini, di bulan yang mulia, di bulan Syaban, kami keluarga besar MTS Negeri 1 Jakarta melaksanakan LDK untuk siswa-siswa kelas 7. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami kesehatan jasmani dan rohani. Berikanlah mereka pikiran, otak yang sehat, jasmani dan rohani. Berikanlah mereka kecerdasan, cerdas akal dan pikirannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mau mendengar, yang mau melihat. Dengarkanlah perbuatan kami. Berkenanlah doa-doa kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan saleha. Jadilah yang soleh dan saleha. Jadikanlah mereka calon-calon pemimpin yang izin Islam wal muslimin. Calon-calon pemimpin yang siddiq, calon-calon pemimpin yang siddiq, calon pemimpin yang amanah, calon pemimpin yang batonah. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah kami berharap, ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami mohon, ya Allah. Di saat ini kami sedang menghadapi COVID-19, di saat ini kami sedang menghadapi ujian-ujian yang sangat besar, terutama kepada generasi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman dan Islam mereka. Jadikanlah mereka pemimpin yang kuat iman dan Islam. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan, ya Allah. Engkaulah yang melaksanakan, Engkaulah yang menentukan, ya Allah. Kul fayakun, ya Allah. Jadikanlah mereka semua. Jadikanlah anak-anak kami ini, ya Allah. Anak-anak yang membanggakan sekolah,
membanggakan guru-guru, membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan bapak dan ibunya, membanggakan keluarganya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami pada bulan yang mulia ini kami berharap ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami, jauhkanlah siswa-siswa SMP 1 ini dari segala musibah, bencana yang saat ini terjadi. Ya Allah, jadikan, jangan kau jadikan anak-anak kami yang malas, jangan kau jadikan anak-anak kami yang tidak bersemangat dalam belajar. Jadikan mereka anak yang demen, yang suka membaca, suka membaca Al-Quran. Ya Allah, tentang hanya kau mau berharap, hanya kau meminta. Allah Ta'ala ya hikmataka wa sunnah alai mahajir rahmat. Allah wa sunnah alai mahajir rahmat. Allah barik lana fi awlalina wa zuriyatina wa la tadarrahu wa bikum itu antikadukna. Ya Allah, barik lana, berkahkan anak-anak wa zuriyatina dan keturunan kita. Wa la tadarrahu, jangan kau berikan mudarat, jangan kau berikan ujian, jangan kau berikan cobaan kepada kami. Ya Allah, hanya kemana kami. Ya Allah, hanya kepada kami. Ya Allah, Rabbana kami.